Episode minggu lalu, Aba terus berjuang meyakinkan Dewan Komisioner. Bagaimana tanggapan Dewan Komisioner mengenai ide bisnis yang disampaikan Aba? Untuk pendapatan 4 juta sampai 10 juta itu kan, dan itu hanya di Jogja saja. Sebenarnya aplikasinya target kita adalah nasional, maka kita membutuhkan dana yang siap untuk go nasional. Anda nggak bisa membuktikan kondisi saat ini dengan 527 transaksi. Bagaimana mau ke depan? Saya tambah deg-degan, tambah cemas dan khawatir. Entah kenapa, karena saya sudah memberikan yang terbaik, tapi... Anda salah satu pengajar taekwondo di situ ya? Iya. Dalam situ ya? Sudah pernah Anda dapat? Belum. Belum, Pak. Belum, karena okay. Kita... Abah, terima kasih. Dewan Komisioner selalu saja menemukan kelemahan-kelemahan saya. Intelligent Eye, atau saya singkat sebagai INTAI. Dengan alat bantu ini, maka komputer akan menggantikan proses analisis. Kebutuhan dananya gimana? Paling tidak kita butuh 350 juta. Nomor satu yang Anda mau tawarkan dulu siapa? Gitu. Si government. Ya. Dan yang kedua, pemilik-pemilik gedung. Kamu udah tahu nggak yang DKI pakai? Yang dipakai Ahok kemarin? Jakarta Smart City. That's one of the best. Ini agak berbeda, Pak. Smart City itu melihat overall. Sedangkan kita ini lebih detail ke... Masih mungkin untuk... Masih, Pak. Oke. Okay. Airi merupakan asisten pertanian digital yang mampu melakukan irigasi dengan memadukan teknologi sensor, artificial intelligence dan metode evapotranspirasi sehingga hemat dalam penggunaan air, hemat dalam penggunaan pupuk, dan mengurangi kegagalan usaha pertanian. Unitnya ini yang oranye di atas tanah ya? Iya, di atas tanah, dicolokkan seperti ini, Pak. Nah, kemudian data-data dari sini dikirim di sini, dia akan mengolah data tersebut untuk meredisi dalam satu hari itu dia butuh berapa. Wireless atau gimana? Wireless, Pak. Penggunaan dananya untuk apa ini? Dengan target 50 unit seperti ini. Ini impas? Iya, impas. Nggak ada profit? Awal mulanya tuh dari basic ilmu saya sebagai ikhtiologis, peneliti ikan. Selama ini sudah sampai 200 jenis ikan-ikan barat yang sudah saya data. Pada tahun 2017, itu baru benar-benar saya bikin page jualan ikan asli Indonesia, Istana Ikan. Selama ini trennya masih ikan luar. Tapi saya bangkitkan di grup, itu kenapa nggak ikan asli Indonesia? Karena yang orang luar juga menghargai, kenapa di Indonesia nggak dihargai? Masalah biotournya gimana? Nah, ketika mereka ingin ikut biotour, itu ikannya tuh dibeli dan dilepaskan ke alam. Cuma mencari pengalaman aja ya? Nah, 2 juta, 3 juta per hari. Iya, mereka mau. Harusnya lebih tinggi maksudnya aku. Omsetnya ini bisa lebih. Kenapa cuma segini? Nah, itu saya juga di situ tersentak. Bagaimana presentasi Sandra Lesmana? Seperti apa komentar Dewan Komisioner tentang proposal ide bisnisnya? Warung Papeda sendiri merupakan rumah makan yang menyediakan makanan khas untuk masyarakat Papua dan Maluku. Nah, di Jogja sendiri pasarnya 18.000 besar banget, sedangkan tiap hari saya hanya butuh sekitar 1% dari populasi. Karena warung saya dekat dengan 3 kampus besar di Jogja yang menjadi basis anak-anak Papua kuliah di situ. Daya beli mahasiswa untuk makan sekali makan berapa di sini? Rata-rata 15.000-an. Omsetmu berapa sehari? 2,5 juta sampai 3,5 juta. Tapi kau belum kurangin biaya sewa segala macam ya? Belum ada itu. Oh ya, di sini saya belum kurangin biaya sewa. Kontrolnya gimana? Iya, kalau kontrol sih saya karena udah lama sih. Jadi saya tahu gitu loh, kalau ikan saya lihat kuahnya udah setengah pasti uangnya segini, saya tahu. Dia ngelihat aja udah tahu ya. Duitnya harusnya segini nih. Iya, harusnya segini. Kalau selisihnya jauh, wah ini udah ada yang nggak beres. Apa yang Anda lakukan sekarang itu, ya karena Anda ada di sini, makanya Anda bisa tiap hari kurang lebih bisa kontrol. Iya, benar. Ya, masih ada keraguan kalau Anda buka di Salatiga, event itu di Bandung, dan sebagainya. Agak jauh, kemudian rekrutmennya bagaimana? Karena yang sekarang Anda minta di Surabaya untuk buka, belum tentu perilakunya akan sama dengan apa yang ada di sini. Oke, Andra, bagus. Tapi kita belum nyoba nih. Belum nyoba, oke, silakan. Ayo, kita coba dulu. Dewan Komisioner mencoba untuk mencicipi papeda ya. Saya baru lihat antusias yang begitu luar biasa dari Dewan Komisioner untuk mencoba menikmati makanan dari Indonesia Timur. Dan itu buat saya rasa cukup bangga lah lihat Dewan Komisioner untuk mencicipi papeda. Enak. Terima kasih. Oke, Andra. Terima kasih. Oke.
Oke. Dunia biolah, elektrik pada khususnya, itu di Indonesia sangat amat jarang. Dan terlebih, desain yang orisinil belum ada di pasaran sama sekali. Saat ini Paxton masih menggunakan pihak kedua vendor di Jogja. Kedepannya diharapkan dapat berangsur memiliki workshop sendiri. Goalnya adalah kita punya ready stock banyak. Karena kendalanya ternyata demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi kesulitanmu adalah produksi dong? Jumlah produksi. Jadi tujuanmu ke depan ingin punya workshop sendiri? Orangnya ada? Rencananya mau saya ada kelas gitu, kayak master kelas, tutornya si vendor saya yang sekarang. Tadi barusan Anda bilang pemain Balen limited, jadi target market SaaS Anda berapa besar? Justru itu, saya ingin edukasikan supaya biola itu jadi sekaman gitar. Jadi menurut saya bukan masalah ada nggak, tapi kita bisa bikin juga karena ini cukup menarik. Kalau Anda baru proses mau mengedukasi, continuation dari market Anda, order ini gimana? Punya nggak data tentang penjualan Balen elektrik di Indonesia? Saya udah cari nggak ketemu Mas Galuh. Ya, justru kalau Anda belum punya data, Anda nggak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Andarina. Ya. Kalau itu Anda nggak punya data, berarti Anda buta. Sebuah kesuksesan. Saat mengejar kesuksesan, kita rela berikan tenaga, usaha, dan dedikasi. Ketika kesuksesan diraih, bukanlah akhir, tapi awal untuk memberi lebih. Diplomat. Arti sebuah kesuksesan. Diplomat Smile. Warisan budaya bangsa hadir dari bahan-bahan berkualitas untuk nikmatnya aroma dan cita rasa. Wismilak yang bernilai tak pernah berubah. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Ya, justru kalau Anda belum punya data, Anda nggak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Andarina. Ya. Kalau itu Anda nggak punya data, berarti Anda buta. Kelemahan di sini adalah masalah data, karena memang datanya susah diperoleh tentang pemain biola, tentang ketertarikan orang tentang biola. Kalau Anda buta, berarti Anda cuma betul-betul main feelings. Tapi saya tetap optimis bahwa bisnis ini masih sangat amat potensial karena pasarnya masih sangat amat lengang, terutama di Indonesia. Oke, Danu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dari Paxton Electric Strings. Salam diplomat. Ide bisnis saya itu SIKA, sistem informasi kandang ayam. SIKA menjadi solusi peternakan untuk memberikan improve dan monitoring iklim mikro di dalam kandang itu melalui aplikasi mobile. Di situ ketika orang beli hardware, otomatis dia login di situ. Big data is a very good concept, yeah. Tapi kan kamu harus ada millions of data, yeah, baru bisa. Oke. Okay. Ya, masukan dari Bu Veronica tadi sangat membangun bisnis model saya untuk teknologi ini semakin baik. Rencana penggunaan dananya seperti apa? Kebutuhan kita 477, hardware 200. Bahan baku Anda beli sebanyak 200 juta lebih gitu ya. Yeah. Kalau project base kan berarti Anda tidak harus membuat alatnya itu dulu untuk menjual. Nggak mungkin kita tanpa modal, kita harus develop juga nggak. Tapi mungkin Anda harus lihat lagi, mana yang butuh, mana yang nggak. Yeah. 10 Challenger Central Region telah melakukan usaha maksimal dalam meyakinkan Dewan Komisioner dengan ide bisnisnya masing-masing. Siapakah 3 Challengers yang akan lolos ke challenge berikutnya? Malam ini kami akan menentukan siapa di antara kalian yang bisa lolos ke tantangan-tantangan selanjutnya. Joko, mohon maaf Anda harus keluar malam ini. Abah, kami ingin melihat Anda malam ini terus, jadi Anda kembali ke tempat Anda. Yusinta, maju satu langkah. Kisah Anda sungguh sangat menginspirasi, ya. Kami semua sangat mengapresiasi itu. Tapi mohon maaf, Anda malam ini harus meninggalkan ruangan.
Danu, apa yang sudah Anda lakukan sangat luar biasa karena Anda menjalankan bisnis dari passion. Tapi malam ini Anda harus meninggalkan kami semua. Yuris, apa yang sudah Anda lakukan sangat luar biasa. Jadi malam ini Anda harus tinggal. Yustafat dan Indarto untuk maju. Kami harus memilih satu dari Anda. Karena satu lebih unggul dibanding yang lain sedikit. Dan yang harus keluar malam ini adalah Indarto. Andra, maju satu lagi. Anda tinggal malam ini. Jadi yang belum dipanggil antara Marcel dan Acis ya. Tolong dua-duanya maju satu langkah. Kami harus memilih satu di antara kalian karena kami melihat business opportunity di sini ya. Yang kami pilih untuk tinggal malam ini adalah Acis. Anda berlima akan dipilih oleh Dewan Komisioner untuk besok menjalani tantangan berikutnya. Silakan para Dewan Komisioner untuk menuliskan namanya. Sekarang saya minta Ibu Veronica untuk membuka pilihannya. Ini bukan keputusan yang gampang, oke? Tapi hari ini, malam ini, aku punya keputusan adalah Abah. Bu Antarina, silakan. Pilihannya? Saya memilih Alhamdulillah. Selamat ya. Makasih, Bu. Nasib Anda bertiga di tangan Mas Helmi di sini. Silakan Mas Helmi. Oke. Saya melihat Yuris, bidang yang sangat saya pahami, begitu juga Acis. Saya sangat suka dengan industri kreatif, dengan desain, sangat juga menawarkan sesuatu yang juga sangat berguna ya. Tapi saya harus memilih, inilah pilihan saya. Acis. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sujud syukur benar saya hari ini lolos dari eliminasi. Saya dipilih oleh Pak Helmi Yahya. Saya juga senang karena saya pasti akan mendapatkan ilmu dari beliau. Paling tidak Anda lega malam ini. Anda sudah dipilih untuk maju ke tantangan berikutnya besok. Jadi apa yang ada di depan kalian itu adalah petunjuk kira-kira apa yang besok akan menjadi tugas yang diberikan kepada kalian. Hanya 3 challengers terbaik yang melaju ke challenge berikutnya. Ketiga challengers bersiap menuju lokasi research and development di Bantul, sekaligus melihat proses produksi serial Umbi Garut Oriflex. Selamat datang di Oriflex ini ya. Oriflex ini terdiri dari 3 varian rasa, vanila, jahe, dan coklat. Tapi ada beberapa konsumen yang tidak menyukai rasa, sehingga kita harus menyiapkan original sama non-sugar. Kendala di Oriflex yaitu masih treatmentnya masih berbau obat. Saya ingin merubah mindset ini sehingga tidak obat lagi. Usaha pemasaran sekarang melalui apa ya Pak? Kita melalui media offline dan online. Menurut saya ini tantangan tersendiri ya, ketika produknya sudah bagus dan kita perlu memperbaiki bagaimana pemasaran itu dilakukan, dan ini akan menjadi tantangan luar biasa untuk saya. Untuk tahap pertama kita lihat ke produksi dulu. Ayo, okay. Ayo monggo. Ini mesin pemipih. Pemipih untuk bikin flake. Setelah dari proses produk ini, kita ke proses packaging. Produk masuk sini. Ini packaging ya? Packaging, saset. Yang kemasan 150 gram. Sampai ke packaging, dan saya menemukan beberapa poin-poin yang nanti mungkin akan saya bahas dengan coach saya nanti, coach Helmi. Saya akan debat di nge-brandingnya, bagaimana untuk packaging yang lebih bagus untuk produk yang akan dikeluarkan, planning produk baru, varian baru. Dari packaging kita langsung ke packing. Ini satu box
5 saset. Ada berbagai celah yang pengen saya tambahkan untuk produk dari Mas Ukay untuk bisa jauh lebih berkembang, penjualannya bisa jauh lebih meningkat dari yang saat ini. Saya yakin saya akan memberikan argumen yang terbaik. Target saya adalah juara satu dan perjalanannya masih panjang. Saya akan menang di antara dua teman saya tadi. Untuk malam ini sih saya sangat optimis bisa masuk ke babak berikutnya. Setelah melakukan research and development, Challengers menyempurnakan strategi pemasaran bersama mentor untuk menghadapi malam debat. Malam debat dimulai. Kalian presentasi dengan sebaik-baiknya, pertahankan apa yang menurut Anda benar. Yang pertama adalah Andra. Sandra menjadi challenger pertama yang mempresentasikan strategi pemasaran serial Umbi Garut Oriflex yang telah dibuatnya. Oke, persilakan Andra. Oriflex berencana untuk membuat sebuah produk yang ready to drink. Menurut saya saat ini belum tepat untuk meluncurkan produk baru karena tingkat penjualan Oriflex masih rendah. Pasar Oriflex ini cukup luas dari Sabang hingga Merauke. Yang menjadi kelemahan dari Oriflex sehingga penjualannya belum maksimal adalah di bagian promosi dan branding. Saya ingin Oriflex untuk membenahi brandingnya agar masyarakat tahu bahwa Oriflex ini bukan hanya untuk orang yang mengalami masalah pencernaan, tetapi orang yang sehat pun bisa meminum Oriflex. Oriflex ini harus punya seperti brand ambassador, membuat sebuah konten video yang menarik tentang keunggulan-keunggulan dari Oriflex. Target market kamu siapa? Anak-anak muda yang memang lebih konsen banget kepada healthy food ini. Tapi with the current packaging yang seperti sekarang itu, apakah itu bisa attract kamu untuk beli? Sudah cukup, cuma masalah promosi saja menurut saya yang kurang. Ya, produk yang sekarang ini, apakah ini betul obat mah? Ya, itu yang pengen saya bilang. Oriflex ini bukan obat. Bukan obat ya? Iya, bukan obat. Okay. Bukan hanya obat. Jadi orang jangan berasumsi Oriflex ini obat. Nah, okay. Itu yang makanya pengen saya cukup. Tidak ada strategi untuk mentransformasi brand image yang dari obat menuju hal lain. Saya kira dia mempertahankan jadi untuk produk yang lama. Pandangan masyarakat bahwa Oriflex ini adalah obat, mungkin karena dijual di apotek ya. Padahal Oriflex ini kan adalah sereal. Apakah Mas Andre berani menjamin ini akan bertahan sebagai sebuah sereal di pasar yang sangat mematikan? Saya berusaha untuk menawarkan strategi-strategi baru yang bisa dibawa oleh Oriflex biar Oriflex ini bisa tetap survive gitu loh. Iya, tapi begini Mas, di datanya ada sebuah perusahaan yang sangat besar yang mencoba melawan market leader itu dan hilang produknya sekarang. Iya, dan itu bukan Oriflex. Iya, bukan Oriflex. Iya. Tapi ketika Anda mengatakan Oriflex itu bahwa sebuah serial, Anda menggiring Oriflex untuk ke arah sana, Bas? Ya, saya menggiring ke sana tapi dengan strategi yang berbeda. Dengan strategi yang lebih digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang yang bisa masuk di beberapa kalangan usia. Setelah Sandra diserang berbagai pertanyaan oleh Aba, Acis, dan Dewan Komisioner, kini giliran Acis mendapatkan serangan balik. Seperti apa situasinya? Packaging itu adalah salah satu media promosi mengkomunikasikan produk tersebut. Ini desainnya warna yang saya pilih adalah warna dasar putih, warna yang higienis. Tagline yang saya bawa adalah saya sehat untuk diri saya. Apakah yakin dengan desain saja tanpa strategi pemasaran yang sampai sekarang saya belum tahu itu Mbak yakin bisa survive di tersebut? Yang saya bawa di sini bukan strategi pasar. Salah satu strategi pasar. Ya berarti banyaknya ada fokus di kemasan saja. Kemasan saja tanpa memikirkan bagaimana pemasarannya dan lain sebagainya, tidak ya? Itu salah satu pemasarannya. Boleh saya tahu strateginya yang lain ya untuk bisa meningkatkan penjualan dari Oriflex? Strateginya tadi kalau kita mungkin bisa membuka outlet-outlet. Kalau Andra sampaikan bahwa produk itu akan dipertahankan karena masih banyak peluang yang bisa diperoleh. Kalau Anda nih ya, new product with new packaging, ataukah existing product ini mau diapakan? Mana yang mau didorong? Saya gunakan untuk khusus packaging ini. Rasanya ini cuma bunuh diri aja lah, buat baru nggak ada yang kenal. Abah setuju juga bahwa ini bunuh diri? Iya, menurut saya ya. Saya kira tidak. Kalau tetap bertahan di sini, 100 saya balikin lagi ke produk lama. Gimana merubah mindsetnya? Itu harus ada produk baru. Tidak harus, karena saya ambil pernyataan Anda bahwa untuk merubah image harus ada produk baru. No. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Sukses bukanlah akhir,
Sukses adalah awal untuk memberi lebih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Diplomat Smile. Sukses bukanlah akhir. Sukses adalah awal untuk memberi lebih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Warisan budaya bangsa hadir dari bahan-bahan berkualitas untuk nikmatnya aroma dan cita rasa. Wismilak, yang bernilai tak pernah berubah. Arti sebuah kesuksesan. Untuk merubah image harus ada produk baru. No. Harus ada brand image baru. Anda setuju dengan pendapat Bu Antarina karena Anda tadi-tadi manggut-manggut? Sepertinya ada benarnya juga sih, sebenarnya tidak. Oke, jadi presentasi Anda ini salah? Bukan salah, Pak. Itu kan hanya salah satu saya mau mengembangkan produk baru, Pak. Apakah Sandra akan menyerang balik challenger vokal satu ini? Dan apakah Dewan Komisioner akan berpihak pada ABBA? Kita saksikan bagaimana ABBA menjabarkan strateginya. Solusi untuk Oriflex adalah yang pertama, merubah brand image itu sendiri dari obat menjadi serial suplemen kesehatan alami. Dan yang kedua, tagline dari Oriflex adalah sayangi lambungmu. Menunjukkan bahwa pasar Oriflex saat ini sangat sempit, yaitu harus diperluas. Maka tagline dari Oriflex harus dirubah, yaitu suplemen sehat dari alam. Kampanye dari Oriflex adalah stop suplemen kimiawi dan ganti suplemen alami. Itu Oriflex. Pemilik dari Oriflex mengatakan saya ingin membuat produk baru. Itu tidak masalah. Produk baru, merek baru. Sterelo Low Sugar Instant Cereal. Kenyang dan sehat setiap saat. Saya sudah pelajari, belum ada ceruk pasar di mana minuman ready to drink yang memang itu untuk menjawab permasalahan kenyang. Ngomongmu sangat meyakinkan, tetapi banyak sekali salahnya gitu. Lihat halaman 1. Moto itu, kampanye itu sangat penting. Kamu salah memilih diksi, salah memilih kata, fatal. Di mana salahnya? Coba lihat. Stop suplemen kimiawi, terus suplemen alami. Ya kamu ganti juga suplemen alami. Is it right? Di mana salahnya? Mestinya apa jadi? Stop suplemen kimiawi, ganti dengan suplemen. Ganti dengan? Ini fatal ya. Kamu tahu tentang brand aktivasi? Brand aktivasi? Maaf Pak, saya belum tahu dan saya belum belajar. Oke. Baik, ya kamu harus mempertimbangkan juga bahwa tidak gampang hanya create the brand dan diletakkan begitu saja. Tadi Andra fokus pada produk lama, existing maksudnya ya. Ajis berbeda, 100% tadi akan digunakan untuk membuat produk baru. Ya. Kalau Anda dari 100, berapa yang untuk produk lama dan produk baru? Produk lama 85% dan produk baru 15%. 15% tidak cukup. Brand baru itu butuh biaya sekali. Ya. Maaf sebelumnya, kalau dari si presentase tergantung berapa dananya kan begitu. 15% pun kalau 10 triliun. No. Jadi gini, Fer. Ini bukan ngarang ya. Jadi jangan terlalu menghayal. Wah, dengan budgetnya unlimited. No. Inilah yang disebut dengan studi kasus. Anda setuju dengan pendapat Selmi? Saya setuju. Setuju ya. Oke. Saya harapannya sih sebagai finalis bisa maju ke babak grand final nantinya. Bagaimanapun keputusan untuk maju ke babak selanjutnya adalah di tangan Juan. Dari awal saya datang sini untuk jadi juara 1, bukan cari juara 2 atau juara 3, sehingga saya sangat optimis bisa mencapai apa yang telah saya targetkan dari awal. Andra, Ajis, Abah, di dalam dunia usaha ada saja pasti hal-hal yang unpredictable. Hari ini kita belajar hal itu sebetulnya. Bagaimana Anda dengan cepat menyiasati situasi seperti itu. Sekarang saatnya kita harus tentukan siapa di antara kalian bertiga yang lolos langsung ke babak grand final di Jakarta untuk mendapatkan modal usaha total senilai 2 miliar rupiah. Yang belum terpilih hari ini jangan
berkecil hati, ya, karena masih terbuka kesempatan buat Anda ikut ke Grand Final di Jakarta. Sekarang Anda lepaskan medali yang Anda kenakan. Siapakah yang akan lolos mewakili Central Region menuju Grand Final di Jakarta? Bandung, Kota Kembang, Faris Van Java menjadi julukan umum dari kota ketiga. Kota di mana satu challenger akan menjadi wakil dari West Region untuk menuju Grand Final di Jakarta dalam Diplomat Success Challenge Season ke-8. Mempatenkan itu tidak mahal, dan sekarang gratis. Risiko terbesarnya apa? Karena nggak bayar.